Oh, jembatan ini goyang-goyang, kawan-kawan. Kita lihat adakah jalan menuju sampai ke belakang sana. Yang penting kita hati-hati di depan, kawan, karena goyang nih. Ini ada jalan ke sana, Bu, ya? Enggak ada, Pak. Oh, enggak ada, ya? Enggak ada jalan, kawan-kawan, ke situ. Itu kalau di sini, Bang, banyak warga apa nih, Bang? Warga-warga orang kita Melayu campur Buton. Oh, Melayu Buton. Buton Sulawesi kan, Bang, eh? Ya. Banyak di sini, Bang, eh? Assalamualaikum kawan-kawan, semoga kita sehat semuanya. Dan hari ini kita akan ngajak kalian untuk berkeliling di salah satu pemukiman warga di atas laut, yaitu rumah-rumah terapung, ya. Jadi kita mulai dari awal ini. Ini jalan menuju ke lurus sana itu Tanjung Pinang. Kalau ke sebelah sini nih Pantai Tripura, kawan-kawan. Dan nama tempat pemukiman yang akan kita masuk itu kita belum tahu. Nanti kita akan cari tahu, kawan-kawan. Dan di sini ada posmat TNI AL Kawal, lebih kurang 100 meter ke dalam. Dan kita memang akan masuk ke dalam, kawan-kawan. Nah, udah kelihatan rumah penduduk yang ada di atas laut tuh, kawan-kawan, ya. Nanti kita akan masuk ke sana. Dan jalannya tuh lewat sini, kawan-kawan. Jika kalian suka dengan channel ini atau baru menemukan channel ini dan atau baru menonton video ini, kawan-kawan, silakan kalian dukung dengan cara subscribe, like, share, dan tinggalkan komentar, kawan-kawan. Wow, ini kawan-kawan banyak cabai. Jadi kalau untuk masak Indomie, kawan-kawan, tinggal petik aja lagi. Ini dulu awalnya ini apa ini, ya, pagar dilukis ini, kawan-kawan, ya, keren. Cuman udah pudar mungkin karena udah lama nih, kawan-kawan. Nah, oke, kawan-kawan, kita akan maju langsung masuk ke dalam kawasan pemukiman ini, ya, kawan-kawan, ya. Oke lah, kita lanjut masuk lagi. Halo, Dek. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dan nama tempat ini kita belum tahu. Ini berada di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, kawan-kawan. Dan sekarang ini airnya pasang. Kalian lihat, ya, air pasang nih, kawan-kawan. Kita akan masuk ke dalam, kawan-kawan. Sini ada PKH, Program Keluarga Harapan, itu bantuan pemerintah Kabupaten Bintan itu, kawan-kawan. Misi, ya, Bu. Nah, ini kawan-kawan, ini ada jembatan lagi, ini jembatan kayu, kawan-kawan. Cuman nggak tahu ini ada nggak tembusnya. Coba kita tes. Oh, jembatan ini goyang-goyang, kawan-kawan. Kita lihat adakah jalan menuju sampai ke belakang sana. Yang penting kita hati-hati di depan, kawan, karena goyang nih. Oh, nggak ada, kawan-kawan. Ini langsung rumah warga, kawan-kawan. Itu ada pompong. Di sini pun nggak ada orangnya, kawan-kawan. Kita nggak enak. Kita langsung balik lagi. Kita menuju jalan lurus tadi, kawan-kawan. Kita akan cari tahu nama kampung ini. Goyang-goyang, kawan. Kalian lihat deh.
Ni ada jalan lagi kawan-kawan. Cuma jalannya ya putus sampai di sana. Buntu lah ya. Kalau kalian lurus ya terjun ke laut. Kita akan lurus lagi ke sana ya kawan-kawan. Misi ya Bu. Bikin-bikin. Kami belum mandi. Oh iya ya Bu. Kami bikin-bikin video perkampungan Bu. Kalau kita lanjut ya Bu. Muka kami kamera hancur. Salah ibunya pada cantik semua kok. Cantik kalau kita marah. Ayo Bu. Oke kawan-kawan kita lanjut lagi. Ini ada jalan ke sana, Bu, ya? Enggak ada, Pak. Oh, enggak ada, ya? Enggak ada jalan, kawan-kawan, ke situ. Kita lanjut ke sini. Tak ada. Ambil duit kalian. Nah, macam mana berdagang ini. Duit mama orang tua yang dianu modal kalian mana? Jangan sampai kumpul lagi. Wah, ini kawan-kawan. Ini... ada jalan menuju ke sana, coba kita lanjut lagi kawan-kawan. Cuman ya jalannya jelek nih kawan-kawan. Misi apa? Bikin ini video. Oh ya Pak. Iya betul. Apa video? Ikan makan Pak. Hah? Ikan makan. Oh ikan, oh. Jualan Bang ya? Salah. Oh kira. Saudara, oh kirain tadi jualan ikan ya bakar Bang. Saudara, saudara mau datang dari Pinang. Oh mau datang dari Pinang. Oke lah Bang, semoga saudara nanti menikmati ikan bakarnya. Oh, ini kayunya jembatannya Bang ya. Jebur pula. Ini ya Pak. Ya Bang, Bang. Kalau kita datang ke rumah Gunung tuh. Ah. Di mana kan ada laut, Bang? Ini apa nama kampung nih, Bang? Kawal Pantai. Kawal Pantai. Itu kalau di sini, Bang, banyak warga apa nih, Bang? Warga-warga orang Melayu kampung itu. Oh, Melayu Buton. Buton Sulawesi kan, Bang? Melayu. Banyak di sini, Bang, ya? Rata-rata. Rata-rata kelapa, Bang? Melayu. Warga asli di sini memang Bang ya. Kalau untuk air di sini macam mana nih Bang? Pump. Air pump lancar Bang. Lancar. Kalau kita di sini kan memang tak bisa begitu umurnya. Bang, oke saya lanjut ke sana Bang ya. Terima kasih ya Bang. Oke kawan-kawan kita lanjut lagi. Cuman kita nggak bisa nanya banyak itu karena ada musik, takut kita kena copyright kawan-kawan. Ini nama kampungnya itu Kawal Pantai kawan-kawan. Nah ini ada jalan lagi. Cuman itulah kawan-kawan, kayu. Oke kawan-kawan. Dan di sini warganya itu Buton dan Melayu kawan-kawan. Oke lah kita lanjut lagi. Wih keren kawan-kawan. Ini ada jembatan kayu lagi, cuman menuju ke rumah itu, kawan-kawan. Memang khusus jalannya itu di sini. Oh, ini pos tadi ya, pos apa angkatannya? Ini posnya, cuman tutup, kawan-kawan. Oke, kita ini ujung dari tempat ini, kawan-kawan. Di sini ada kayak pelabuhan lah ya, kawan-kawan ya. Ini ada kapal nyandar. Dan view-nya di sini keren kawan-kawan. Tuh. Nah, kemarin kita ada nge-vlog di sana tuh kawan-kawan. Itu salah satu hutan mangrove di situ. Di situ wisata untuk keliling mangrove. Di situ disediakan boat untuk keliling. Itu kalau tak salah hotel apa kemarin? Agro ya. Kalau kalian nginap di Agro itu, ini salah satu fasilitas kalian bisa menikmati keliling wisata mangrove kawan-kawan.
Okey, kawan-kawan. Okeylah ya, kawan-kawan ya. Mungkin video kita sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.